Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Vayo Dhamma Sankhara Apamadena Sampadetha. Fenomena kehidupan tidaklah kekal, karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh agar mencapai cita-cita yang luhur yang mendasari kami, yaitu Bhikkhu Subalaratano dan Bapak Hendra Asadi, untuk membangun sebuah wihara di Bogor yang bermazhab Terawada. Tidak lain adalah untuk melestarikan Buddha Sasana sesuai dengan ajaran Guru Agung ketika beliau akan parinibbana, bahwa setelah Tata Gata tidak ada lagi, maka Dhammalah yang menjadi penggantinya. Dengan berkah kekuatan Sang Tiratana, seorang saudara sepupu dari Bapak Hendra Asadi, yaitu Bapak Indra Tirta Asadi, mengizinkan sebidang tanah yang dimilikinya di komplek perumahan Pakuan II, Jalan Dahlia 2, Bogor, seluas 300 meter persegi untuk digunakan untuk pembangunan wihara di Bogor yang bermazhab Theravada. Maka pada tanggal 18 September 1986 dilakukanlah peletakan batu pertama untuk membangun sebuah wihara yang kami beri nama Vihara Dhammacakkhu. Hadir pada peletakan batu ini Yang Mulia Bhikkhu Pannyavaro, Yang Mulia Bhikkhu Subalaratano, dan Yang Mulia Bhikkhu Sujato. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 1986 dan baru selesai tahun 1992. Kemudian diresmikan penggunaannya oleh Sangha Therawada Indonesia, Yang Mulia Sri Pannyavaro Mahathera, tanggal 18 Februari tahun 1992. Demikianlah pengalaman Yang Mulia Bhikkhu Sri Subalaratano Mahathera. Di saat awal beliau turut merintis Vihara Dhammacakkhu Bogor, yang saat itu dapat kita lihat wujudnya di masa kini. Tentunya tidak mudah di masa itu. Perjuangan dari masa ke masa mendirikan Vihara Dhammacakkhu yang berada di Komplek Pakuan II butuh waktu yang panjang. Pada kesempatan ini, untuk lebih jelasnya akan diuraikan oleh Samanera Sasanawiro. Beliau adalah yang mengetahui sejarah Vihara Dhammacakkhu dari mendiang Bapak Hendra Asadi, atau lebih dikenal dengan Bapak Henry, dan juga dari beberapa sumber tentunya. Baik, saya akan mengajak Anda mengetahui lebih jauh tentang Vihara Dhammacakkhu ini dengan menemui Samanera Sasanawiro. terdapat cerita tentang berdirinya Vihara Dhammacakkhu Bogor, Maja Terawada dari Yang Mulia Bante Sri Subalaratano Mahathera. Untuk melengkapi sejarah Vihara Dhammacakkhu dari awal sampai saat ini, saya mohon Samanera berkenan menceritakan dan menjelaskan lebih jauh lagi. Baik, Bu Nani, seperti yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Sri Subalaratano Mahathera, yang saat itu beliau sebagai Bhikkhu Subalaratano Mahathera, atas prakarsa dari mendiang Bapak Hendra Asadi atau Bapak Amwi atau yang lebih akrab dipanggil Bapak Hendri. Beliau memperkasai ingin didirikan Vihara Masab Terawada di Kota Bogor. Beliau pada tahun 1986 bertemu dengan Yang Mulia Bante dan memohon izin untuk mendirikan Vihara Masab Therawada di Bogor. Pada saat itu pula Bapak Indra Tirta Asadi dengan jasa yang besar, beliau memberikan hak pakai satu bidang tanah seluas 300 meter persegi di Pakuan II ini, sehingga disinilah Vihara Dhammacakkhu ini berdiri hingga saat ini. Nah, pada saat itu wihara ini hanya seluas 300 meter persegi. Dengan batas dua pilar beton ini, inilah batas coupling yang pertama dibangun menjadi ruangan dhammasala kita, yang dimana pada tanggal 18 September 1986 letakan batu dilakukan ketika malam hari, yang dihadiri oleh Yang Mulia Bhikkhu Sri Pannyavaro, Bhikkhu Sri Subalaratano, Bhikkhu Sujato. Ya. Nah, disinilah batas dua tiang pilar ini sampai tembok di belakang altar tersebut, ya. Nah, jadi seluas 300 meter persegi. Pada malam tersebut juga Bapak Indra Tirta Asadi juga menyerahkan satu berkas sertifikat tanah seluas 300 meter tersebut kepada Yang Mulia Bante Pannyavaro. Dahulu tempat ini adalah terdiri dari ruang kantor, dua buah kuti, ruang tamu, dan bursa serta dapur. Sisi sini adalah toilet. Nah, dari tahun 1986 hingga 1992 wihara ini barulah lengkap sebagai wihara, yaitu terdiri dari dhammasala beserta kuti-kutinya, yang kemudian diresmikan oleh Ketua Sangha Therawada Indonesia, yaitu oleh Yang Mulia Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera. Nah, inilah prasasti yang penandatanganan oleh Yang Mulia Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera sebagai Sangha Ayaka Mahathera. Pada tahun 2002, wihara kemudian membeli tanah dari Bapak Indra Tirta Asadi karena saat itu beliau membutuhkan dana untuk biaya pendidikan putrinya. Nah, jadi pada tahun tersebut wihara membeli hak tanah pakai ini sebagai milik wihara. Mendiang Bapak Hendra Asadi sejak dahulu ada niatan untuk melakukan perluasan dari Vihara Dhammacakkhu. Nah, pada tahun 2008 sempat dilakukan penggalangan dana untuk membeli tanah di sebelah kiri wihara. Nah, tetapi karena dana tidak mencukupi, akhirnya dana itu digunakan untuk melakukan renovasi terhadap atap bangunan dhammasala dan kuti-kuti yang dahulu adalah sirap, yang kemudian diganti dengan regula. Di tahun 2010 Bapak Hendra Asadi wafat. Nah, tetapi kegiatan wihara tetap berjalan. Pada akhir tahun 2010 di bulan Desember Samanera mendapatkan dana dari seorang donatur dan juga dari Bapak Budi Setiawan. Nah, dana itu kemudian Samanera berikan sebidang tanah 300 meter yang dibangun gedung Hendra Asadi. Pada tahun 2011, dengan melakukan kembali penggalangan dana, kami melakukan pembangunan gedung Hendra Asadi dan diresmikan oleh Ketua Sangha Therawada Indonesia, yaitu oleh Yang Mulia Bhikkhu Jotidhammo Mahathera pada tanggal 11 Maret 2012 dan penandatanganan dilakukan di atas prasasti tersebut. Sekarang kita berada di dalam gedung Hendra Eka Sutikraha, di mana terdapat reklamin Buddha yang menjadi altar untuk kegiatan sekolah minggu Buddhis Vihara Dhammacakkhu Bogor. Kebutuhan umat Vihara Dhammacakkhu Bogor semakin banyak hingga diperlukan membangun suatu gedung serbaguna. Nah, pada tahun 2015 kita melakukan kembali penggalangan dana dan menggunakan dana yang ada untuk membangun gedung serbaguna yang berlantai 3. Nah, ini pembangunan dilakukan pada tahun 2015. Dan inilah mengenai ruangan serbaguna di mana lantai 1 ini digunakan untuk ruang makan umat dan juga kegiatan kelas dhamma umat. Mari kita ke lantai 2 untuk menuju tempat puja bakti remaja. Di lantai 2 juga penghuni kita melakukan kegiatan puja bakti mereka. Yang saat ini mereka tergabung dalam organisasi pemuda Terawada Indonesia Sabang Korea Bogor Vihara Dhammacakkhu. Bunani juga pada tahun 2017 kembali Vihara Dhammacakkhu memperoleh dana tanah dari Bapak Bino Segata yang saat ini kita berdiri. Dimana di tanah ini kita membangun tempat bermain dan juga tempat untuk keakraban umat Vihara Dhammacakkhu Bogor. Demikian mengenai penjelasan yang dapat Samanera sampaikan tentang Vihara Dhammacakkhu Bogor ini, dari tanah 300 meter persegi, kemudian 600 meter persegi, dan terakhir hingga saat ini luas Vihara Dhammacakkhu sudah mencapai 900 meter persegi. Demikian penjelasan yang bisa Samanera berikan. Terima kasih Samanera atas penjelasan Vihara Dhammacakkhu Bogor dari awal sampai saat ini. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah Bapak Ibu, kita telah mengetahui sejarah Vihara Dhammacakkhu Bogor dari awal sampai saat ini, tanggal 17 Oktober 2020. Semoga bermanfaat. Sabbe Satta Bawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saat ini Vihara Dhammacakkhu sudah berkembang dan telah memiliki lokasi seluas 900 meter persegi dan masih tetap di bawah binaan Sangha Therawada Indonesia. Semoga Vihara Dhammacakkhu akan menjadi mercusuar mazhab Therawada di kota Bogor. Sabbe Satta Bawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.